Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gaul ternama, datang dari produk AGL, yaitu dilansir dari berita online dari TrustedReview.com, yaitu TCL Nexpaper 14 Pro vs TCL Tab 10 Nexpaper 5G. Apakah perbedaannya? TCL tidak terkecuali. Perusahaan asal China tersebut baru saja meluncurkan jajaran tablet terbarunya yang terdiri dari TCL Nexpaper 14 Pro dan TCL Tab 10 Nexpaper 5G. Kedua tablet ini menggunakan teknologi layar Nexpaper 3.0 yang baru, namun bukan berarti keduanya identik. Teruslah membaca untuk mempelajari perbandingan TCL Nexpaper 14 Pro dan TCL Tab 10 Nexpaper 5G. TCL Nexpaper 14 Pro lebih bertenaga. TCL Nexpaper 14 Pro adalah yang lebih bertenaga dari kedua tablet tersebut berkat chipset MediaTek Dimensity 8020 performa tinggi. Ini dipasangkan dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB. Menurut TCL, tablet adalah pembangkit tenaga produktivitas yang dirancang untuk mendukung pekerjaan dan hiburan. Tentu saja kami belum berkesempatan untuk menguji sendiri kinerja tablet tersebut, namun tablet tersebut harus kuat agar dapat memenuhi klaim tersebut. TCL Tab 10 Nexpaper 5G juga ditenaga oleh proses octa-core, namun chipset yang tidak disebutkan namanya tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Itu setengah dari jumlah yang ditemukan pada 14 Pro. Hal ini masuk akal karena Tab 10 dirancang lebih untuk hiburan ringan, membaca, dan melusuri media sosial dibandingkan untuk bekerja dan produktivitas. TCL Nexpaper 14 Pro memanfaatkan sepenuhnya NFC Paper 3.0. Baik TCL Nexpaper 14 Pro dan TCL Tab 10 Nexpaper 5G menyertakan teknologi Nexpaper 3.0 terbaru dari TCL yang dioptimalkan untuk mata manusia, tetapi hanya 14 Pro yang memanfaatkan seluruh fitur. Kedua tablet menyaring cahaya biru hingga 61% untuk kenyamanan menonton dan mendukung peredupan diisi untuk pengalaman bebas kedipan. Kedua tablet ini menyertakan UI NXT Paper 3-in-1 baru yang menawarkan 3 mode tampilan yang dioptimalkan untuk skenario berbeda, termasuk mode normal untuk penggunaan tablet secara umum, mode kertas berwarna dengan kontras rendah untuk komik, dan mode kertas tinta hitam putih untuk membaca e-book. TCL NXT Paper 14 Pro juga dilengkapi dengan sensor RGB yang mendeteksi warna, maksudnya waktu dan cahaya sekitar di dalam ruangan, mendorong tablet untuk secara otomatis menyesuaikan suhu warna agar sesuai dengan lingkungan Anda. TCL menyebut fitur ini suhu warna adaptif. TCL Tab 10 NXT Paper 5G ideal untuk digunakan saat berpergian. Jika Anda mencari tablet yang cocok untuk dibawa perpergian, TCL Tab 10 NXT Paper 5G cocok untuk Anda. Tentu saja, kedua tablet ini ramping, ringan, dan portable, namun Tab 10 memiliki layar 2K yang lebih kecil, yaitu 10,4 inch, hingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam tas dan dibawa kemanapun Anda pergi. Untuk multitasker, layar lebih besar pada TCL NXT Paper 14 Pro akan menjadi pilihan utama Anda berkat layar 14 inch 2,8K yang luas. 5G adalah fitur utama lainnya yang ditemukan di Tab 10, mungkin untuk menjelajahi web, memeriksa media sosial, dan streaming film dengan koneksi seluler yang cepat. TCL NXT Paper 14 Pro memiliki baterai yang lebih besar. Meskipun demikian, jika Anda membutuhkan tablet yang dapat bertahan lebih lama saat mengisi daya, TCL NXT Paper 14 Pro memiliki baterai cepat ketika tiba waktunya untuk berhenti dan mengisi daya. TCL Tab 10 NXT Paper 5G dilengkapi baterai 6000 mAh, setengah dari ukuran 14 Pro. Namun, bukan berarti 14 Pro akan bertahan 2 kali lebih lama. Laptop yang lebih besar memiliki lebih banyak fitur daya. Ya, berarti Anda harus menunggu ulasan kami terhadap kedua tablet tersebut untuk mengetahui perbandingan masa pakai baterai kedua tablet tersebut dalam penggunaan di dunia nyata. Nah, tetapi adalah berita yang datang produk gadget ternama atau produk gaul ternama datang dari
produk TCL, yaitu dilansir dari berita antara trustedreviews.com, yaitu TCL NXT Paper 14 Pro dan VS TCL Type 10 NXT Paper 5G. Apakah perbedaannya? Nah, terima kasih sudah mengkencal ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar terus berkembang. Terima kasih.